Sama-sama teriak NKRI harga mati dan masyarakat bisa kembali sehat dan ekonomi Indonesia kembali kuat. Kita akan melantunkan lagu sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. VIP mohon tetap berjarak ke belakang, nggak apa-apa. Prokes-prokesnya 1 meter sesuai ketentuan. 1 meter. Mohon izin. Pak Iqbal silakan. Pak Bupati mohon izin, Pak Bupati. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqo wal khatim lima sabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ala qadri miqdarihil azim amma ba'du. Fadilatil mukarram, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, baik yang hadir secara langsung maupun virtual melalui Zoom maupun live YouTube streaming yang kami hormati dan kami muliakan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto Al-Gribiki, karena masih silsilahnya sanadnya nyampe ke Simbah Ki Ageng Gribik Jatinom Klaten. Nih, wonten Gustin ini, putranipun Mbah Lim. Beliau ini selain Menko Perekonomian juga Mustasyar Am, Ketua Dewan Pembina Majelis Zikir dan Solawat Ahlul Hidayah, disingkat Majelis AHA. Yang sama-sama kita hormati, Sohibul Fadilah Habibana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Atallahu umurahu wa nawwara sarihahu wa yu'li darujatahu, amin Allahumma amin. Beliau ini salah satu habaib yang istiqomah dan konsisten berdakwah melalui jalur solawat, tidak pandang golongan dan partai politik, yang penting bersedia untuk solawat. Biasanya kalau tidak dalam suasana pandemi, jamaahnya yang hadir minimal 50.000. Saya tidak bisa membayangkan panitianya potong kambingnya biasanya puluhan. Karena saya pernah menjadi panitia kalau motong kambing 70, kalau untuk jamaahnya Habib Syekh. Beliau ini putra daripada Al-Habib Abdul Qadir Asgaf, yang Masya Allah, beliau wafat ketika menjadi imam sholat Jumat dan dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita semua nanti diberikan husnul khotimah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti abahnya Habib Syekh, yaitu Habib Abdul Qadir Asgaf. Hadir tengah-tengah kita juga guru kita, Romo Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, pengasuh pondok pesantren Bumi Solawat Sidoarjo, wakil Rais Suriah Jamiah Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Jawa Timur. Kemudian dari Jawa Timur melalui Zoom meeting, Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, pengasuh pondok pesantren Al-Amin Ngasinan Kediri Jawa Timur. Romo Kiai Anwar Iskandar ini bersama dengan Romo Kiai Gus Ali Masyhuri juga sama-sama wakil Rais Suriah PWNU Jawa Timur, mendampingi Romo Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Biasanya semua keputusan penting untuk warga NU Jawa Timur dan Indonesia pada khususnya selalu melibatkan Kiai Anwar Iskandar dan Gus Ali Masyhuri. Sehingga kalau pada malam hari ini ada Gus Ali dan Kiai Anwar Iskandar bergabung, insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nanti Gus Ali kita akan minta untuk tausiah, dan Pak Kiai Anwar Iskandar nanti kita minta khutbah hadroh iftitah bil fatihah sekaligus doa penutup. Bapak-bapak yang kami hormati, berdasarkan catatan dari operator yang ikut sampai detik ini sudah mencapai di angka 8.000 di Zoom meeting. Moga-moga nanti makin malam, karena yang di daerah barat masih sholat isya. Biasanya setelah sholat isya nanti akan banyak bergabung. Belum lagi mereka yang ikut dari virtual juga datang dari perwakilan-perwakilan luar negeri. Ada Pak Hasyim Subandi, Rais Suriah NU Belanda. Kemudian ada Profesor Nadir Shah, Rais Suriah PCI NU Australia dan New Zealand. Kemudian ada perwakilan dari Mesir, ada dari Sudan, ada dari Arab Saudi, ada dari Maroko, ada Ibu Mimin, Muslimat NU Kuala Lumpur juga ikut gabung. Kemudian ada dari Korea,
ada dari Taiwan, dan juga ada Profesor Huda. Ini Profesor Ahli Kimia dari Tokyo University. Kebetulan menjabat menjadi Ketua PCINU Jepang atau Nihon. Yang kami hormati, mohon maaf kelupaan, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, beserta Bapak Dito Ganinduto, Ketua Komisi 11 DPR RI. Kemudian rawuh juga di tengah-tengah kita, Romo Kyai Haji Abdul Karim Ahmad, beserta Romo Kyai Haji Saifuddin Zuhri, Imam Mbah Muslim Imam Puro, putranya Mbah Lim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti Al-Pansa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dalam kesempatan malam hari ini, agenda kita adalah Indonesia Bersolawat dengan tema Merdeka dan Hijrah dari COVID-19. Ini semua adalah dalam rangka upaya kita bersama-sama bertawassul, kirim salam dan solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atas syafaatnya beliau pada bulan ini bertepatan dengan bulan Agustus tahun 2021 kita semua memperingati kemerdekaan RI yang ke-76 beserta momentum peringatan tahun baru 1443 Hijriah. Semoga melalui momentum ini kita semua dapat memenangkan pertarungan melawan COVID-19 dengan penuh kerja keras, dengan penuh kegotong royongan. Alhamdulillah, sumal alhamdulillah, meskipun dalam situasi yang sulit, pandemi yang kita belum tahu kapan ujung berakhirnya, berkat kegotong royongan, berkat kerja keras seluruh bangsa Indonesia, berkat kerja keras warga Nahdlatul Ulama, berkat kerja keras Sekermania semua, dan tentunya berkat kerja keras Bapak Menko Perekonomian dan seluruh jajaran, alhamdulillah pada kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh 7,07%. Pertumbuhan ekonomi yang paling besar di tengah-tengah negara ASEAN, meskipun dalam kondisi susah. Ini perlu kita syukuri. Yang lain negara-negara bangkrut, yang lain negara-negara lain KO menghadapi COVID-19. Tapi Indonesia tetap kokoh, ini semua berkat doa para habaib, doa para ulama, dan doa umat Islam, serta doa warga Nahdlatul Ulama, serta doa Sekermania. Untuk itu, marilah kita doakan bersama-sama, semoga pengendalian ekonomi nasional ini di bawah kepimpinan Bapak Menko Perekonomian, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto, tetap bisa menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Dan tentunya ini adalah prestasi yang membanggakan kita semua. Dan kita doakan kalau Pak Erlangga berhasil, ini adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan warga Nahdlatul Ulama, dan kebanggaan Sekermania, karena Pak Erlangga adalah bagian dari kita. Tinggal malam ini nanti kita mintakan kepada Habib Syekh, supaya Pak Erlangga kita daulat, Bib. Kita lantik bersedia atau tidak menjadi bagian dari Sekermania, supaya melekat kepada Habib. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bagian dari Sekermania, nanti Pak Erlangga kemanapun Habib Syekh bersolawat didampingi Pak Erlangga, termasuk ke Malaysia Habib tentunya kalau sudah enggak ada pandemi gitu kira-kira. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu kami laporkan kepada Pak Erlangga dan Habib Syekh, sejak di launching pada tanggal 18 Juli yang lalu, alhamdulillah
majelis zikir dan sholawat Alul Hidayah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Kami sowan kepada Gus Ali, lanjutkan, kata Gus Ali. Dan sampai hari ini dalam waktu yang singkat sudah terbentuk kepengurusan dan perwakilan di 337 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan di semua perwakilan provinsi ikut semua pada malam hari ini untuk Zoom meeting, baik itu latar belakangnya anak Ansor, Fatayat, kemudian Sekermania, dan semuanya alhamdulillah bersedia bergabung melalui majelis zikir ini. Ini semua dalam rangka ikhtiar untuk membumikan sholawat di Indonesia. Sekali lagi, kita tidak melihat siapapun, tapi kita ingin membumikan sholawat. Dan tentunya ini adalah berkat pesona daripada majelis zikir ini, adalah pesona dari Pak Erlangga Hartarto yang bersedia menjadi ketua dewan pembina daripada majelis zikir ini. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, dalam rangka untuk agenda majelis zikir selanjutnya, atas inisiasi dan ide murni dari Pak Erlangga Hartarto, guna memperingati peringatan Maulid Nabi tahun 1443 Hijriah nanti, Majelis Zikir dan Sholawat Ahlul Hidayah atau Majelis AHA akan mengadakan Festival Sholawat Nasional dengan hadiah umroh seluruh anggota rebananya. Nomor satu umroh bersama Habib Syekh dan tentunya Gus Ali umrohnya. Ya kan? Saya juga ikut, Bib, kalau gitu, Bib. Ya kan? Gus Karim juga boleh ikut nanti. Dan yang pemenangnya nanti juga dikasih kesempatan untuk sholawat berduet dengan Habib Syekh. Dengan catatan pemenangnya bukan perempuan, kata beliau. Selanjutnya nanti festival sholawat ini nanti diikuti secara umum oleh masyarakat. Khusus untuk Pulau Jawa, seleksinya mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan puncaknya tingkat nasional. Dan kemudian untuk luar Jawa, seleksinya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tentunya tingkat nasional. Juara satunya akan mendapatkan piala dari Pak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, beserta hadiah umroh dari Majelis Zikir Ahlul Hidayah. Kalau umrohnya dari Pak Ketua Umum Majelis Zikir Ahlul Hidayah, kalau pialanya dari Bapak Erlangga. Ini semua kita lakukan dalam rangka komitmen dari Pak Erlangga, dalam rangka untuk pesan menguri-uri dan tradisi sholawatan supaya tidak punah dan harus siar di bumi Indonesia. Di mana ada sholawat, insya Allah kesejahteraan dan keamanan akan diteruskan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelum acara kita mulai, berupa sambutan tunggal dari Pak Erlangga sebelum Habib Syekh bersolawat, kita mintakan terlebih dahulu iftitah hadroh bil Fatihah. Yang pertama kita mintakan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Karim Ahmad untuk menyampaikan hadroh bil Fatihah. Falyatafaddal masykur. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal ulama'i was salihin wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan ila ruhil marhum al maghfur lah hadratus syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari wa ila ruhil marhum al-maghfur lah simbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami' ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lahumul fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah khutbah hadrah iftitah yang kedua bil Fatihah kepada Kiai Haji Anwar Iskandar dari Kediri, sekaligus kirim Fatihah mendoakan Rois Am PBNU sekaligus Ketua Umum MUI Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Miftahul Akhyar yang kemarin kebetulan kecelakaan di Tol Salatiga dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya. Monggo dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Habib Syekh yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram, Kiai Ali Masyuri dan seluruh masyayikh dan ulama baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Bapak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, dan beberapa menteri yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Yang kita hormati Pak Nusron Wahid, hadirin dan hadirat sekalian jamaah yang mulia, marilah kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan niat yang ikhlas. Tidak ada lain yang kita tuju pada hari ini kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlas hadir di sini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dan kita yakin apabila ridho Allah sudah ada di tangan kita, maka segala hajat dan keinginan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sarang-sarang sama-sama kita tawassul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa as-salafus shalih wa ala ma nawa Bapak Insinyur Dr. Insinyur Erlangga Hartarto wa ala wa ila hadhihi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadhihi Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa wazin al-Qurani wa awliya illahi ta'ala min masyarik al-adhi ila maghribiha min ladun adama ila yawmin hadha wa ila hadhihi masyaykhina muslimin amma ولقضاء حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة مع الراحة والطمأنينة والسلامة في ديننا ودنيانا وعاقبة أمورنا ولسلامة ديننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا ولسلامة إندونيسيا ولسلامة بنسى إندونيسيا min afatid dunya waddin wa min musibatid dunya waddin wa min bala'id dunya waddin innaka 'ala kulli syai'in qadir innaka 'ala kulli syai'in qadir innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir syai'un lillah lahumul fatiha a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
Matur nuwun sanget dumateng Romo Kyai Haji Anwar Iskandar saha Romo Kyai Haji Abdul Karim Ahmad. Sebelum Habib Syekh, marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan sekaligus tausiah perekonomian dari Bapak Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto. Fal yatafaddal mashkuro. Monggo Pak Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan para habaib, ulama dan kiai, secara khusus Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, pimpinan Majelis Ahbabul Mustafa Solo, Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Solawat Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, pengasuh Pondok Pesantren Alamin Kediri. Yang saya hormati Habib Hasan bin Anis Alwi Al-Habsi, Kiai Haji Abdul Karim Ahmad yang kami hormati, Kiai Haji Saifuddin Zuhri Muslim Imam Puro, yang juga mendampingi saya Bapak Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, kemudian Ketua Komisi Keuangan Pak Dito Ganindito, pimpinan Komisi Pak Aceh Hasan Sajili, kemudian ada juga di sini Pak Panggah, Pak Komisi 4, Pak Sarmuji juga Komisi 11, ada Bupati Batang, beserta seluruh Pak Rudi Komisi 1, Harum namanya, Pak Hasnur, seluruhnya dari fraksi Partai Golkar, Pak Habib. Dan yang saya hormati seluruhnya, Ketua Majelis Zikir dan Solawat Ahlul Hidayah, Kiai Haji Nusron Wahid, merangkap anggota fraksi Partai Golkar juga. Hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas kehendaknya kita bisa mengikuti acara Indonesia Bersolawat dalam rangka memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah dan juga mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 bersama para kiai. Kita berharap bahwa kita dapat merdeka dan hijrah dari COVID-19. Habaib, ulama, para kiai serta hadirin sekalian, baik yang hadir fisik maupun secara daring, salawat dan salam marilah kita limpahkan selalu kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini secara pribadi maupun sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya mengucapkan selamat memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah ini merupakan tahun barunya umat Islam yang kita peringati menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Sebagai bangsa kita patut mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan yang telah diberikan kepada negara kita dengan bersolawat dan bersikir memanjatkan doa dengan khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 ini segera diangkat dan segera berakhir. Dengan bersolawat mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW
seraya kita meneladani akhlak yang mulia dan telah dicontohkan keteladanannya oleh beliau kepada kita semua. Satu Muharram merupakan titik awal dari episode perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat yang Islami, dan para habaib, ulama, kiai dan hadirin yang kami hormati, satu Muharram merupakan momentum yang sangat penting dimulainya peradaban baru, perpindahan atau dikenal dengan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah merupakan babak baru perubahan dan pembebasan umat Islam dari belenggu diskriminasi, intimidasi dan kezaliman. Kehidupan di Madinah bagi Nabi Muhammad dan umat Muslim adalah cermin dari peradaban Islam yang egaliter, saling bekerja sama, tolong-menolong dalam kemajumukan, dan bahkan menurut para ahli sosiologi sejarah, Barat menyebut sebagai masyarakat yang modern pada masanya. Hijrah Nabi Muhammad SAW bersama dengan pengikutnya ke Madinah membawa perubahan signifikan dalam sejarah Islam. Ketika di Mekah umat Islam teraniaya, tertindas, diboikot, dan berada di bawah kuasa politik kaum musyrik Quraisy, maka sebaliknya di Madinah umat Islam mampu membangun sebuah tatanan sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan yang bersendikan nilai-nilai Islami seperti tolong-menolong, saling bekerja sama, kesetaraan, dan keadilan. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam komunitas masyarakat yang majemuk atau plural, masyarakat Madinah yang terdiri atas pendatang dari Mekah, penduduk asli Madinah. Selain umat Islam, di Madinah juga ada kelompok Nasrani, Yahudi, penganut paganisme, serta mereka yang berasal dari suku yang beragam. Mereka disatukan dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Mitsak Madinah atau Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang menjadi dasar kesepakatan bersama membangun interaksi sosial kemasyarakatan dan kenegaraan bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya pengakuan terhadap perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, kehidupan beragama, bersuku-suku tercermin dalam Piagam Madinah ini. Dari Madinah ini Islam menyebar ke seluruh dunia karena membawa pesan rahmatan lil alamin. Para habaib, ulama, kiai dan hadirin yang kami hormati, dalam konteks negara kita, Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-76 ini, patut kita bersyukur karena nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah direbut dengan jerih payah, dengan darah, air mata, para pahlawan bangsa, termasuk para kiai dan ulama, para santri yang telah mengorbankan jiwa raganya, harus kita pertahankan. Kita harus membangun warisan pahlawan bangsa menjadi negara yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Piagam Madinah seperti yang saya jelaskan sesungguhnya memiliki kesamaan dengan Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa kita. Pancasila di dalamnya mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang harus kita jadikan sebagai ruh dan spirit bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi perkat, tenun kebangsaan kita. Nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, kerjasama, dan kesetia kawanan sosial perlu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa masyarakat Indonesia di bawah bimbingan para habaib, para ulama, dan kiai memiliki sikap dan budaya saling toleransi, gotong royong, saling bekerja sama, dan nilai-nilai luhur lainnya sebagai modal sosial bagi kemajuan bangsa kita. Para habaib, para ulama, para kiai, dan hadirin yang kami hormati, pandemi COVID masih kita alami bersama, tentu tidak menyurutkan kita untuk bangkit dan tetap optimis. Kita terus berikhtiar, bekerja keras menghadapi cobaan ini. Insya Allah kita dapat menghadapinya, dan saya berkeyakinan kita dapat melalui ujian COVID-19 ini asal kita memiliki tekad yang kuat disertai dengan kerja keras.
kita tadi disampaikan oleh Pak Kiai Haji Nusron, perekonomian mencapai 7,7 di kuartal kedua. Dan tentu ini merupakan tanda bahwa kita telah berhasil keluar dari krisis dan resesi. Oleh karena itu kita harus terus berjuang agar kita dapat bertahan menjadi negara yang sejahtera. Kita harus berhijrah, mengubah pola pikir kita, meningkatkan etos kerja dengan penuh fleksibilitas, kecepatan, kolaborasi, efisien, ketepatan, dan penggunaan teknologi perlu diprioritaskan. Inilah saatnya kita berhijrah menuju lompatan kemajuan bangsa, menuju merdeka dari COVID. Hijrah kita maknai dengan merubah perilaku, melakukan adaptasi, dan terus berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan. Kemajuan suatu bangsa tidak bergantung kepada orang lain atau negara lain. Kemajuan bangsa tergantung dari keinginan yang kuat, kemampuan, kerja keras. Untuk kita sendiri, untuk mengubahnya, Allah telah berfirman dalam surat Al-Ra'du ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Para habaib, para ulama, para kiai dan hadirin yang kami hormati, saya mohon doa dan dukungan dari para habaib, para ulama, para kiai agar langkah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintah terus berusaha mengendalikan pandemi secara terintegrasi. Diharapkan kita bisa memotong mata rantai kasus aktif dan memberikan pelonggaran pada tekanan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan obat-obatan. Pemerintah terus menggenjot vaksinasi dan kami mohon dukungan para habaib, para ulama dan kiai meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu halal dan aman. Kami juga mendorong isolasi mandiri, isolasi terpusat, baik itu di desa, kelurahan, kecamatan, dengan tenaga kesehatan sebagai pendampingnya. Kerja keras dan ikhtiar tentu akan berhasil jika dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat, disertai dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga ikhtiar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap badai segera berlalu dan kita keluar dari krisis kesehatan. Selanjutnya, atas segala perhatian kami haturkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita dan segera mengangkat COVID-19 dari muka bumi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Habib Syekh Abdul Qadir bin Asgaf dengan kesiapan, kesediaan untuk menjalankan acara ini dari tempat beliau. Dan juga saya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Kiai Haji Nusron Wahid, Ketua Majelis Zikir Ahlul Hidayah, yang telah membangun jaringan dan menyelenggarakan acara ini dengan baik sehingga kita dapat bersolawat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila beliau membuat lomba solawat dan beliau mengirim hadiah untuk haji, diharapkan beliau tidak berangkat mewakili majelis tetapi mengajak yang lain juga. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Selanjutnya kita solawat bersama dengan khusyuk. Waktu dan tempat semuanya kami serahkan kepada beliau yang terhormat, Hadratul Mukarram Habibana Habib Syekh bin Abdul Qadir Ashab. Atallahu umurahu wa nawwara sarihahu wa yu'li darajatahu. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, saya harus buka masker karena saya akan bersuara.
Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa berkumpul bersama guru-guru kita baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat virtual. Kita bisa kumpul bersama saudara kita Bapak Menteri Perekonomian Bapak Dr. Insinyur Hartarto. Alhamdulillah, dan di sini ada Bapak Agus Gumawang, Masya Allah, Menteri Perindustrian. Dan alhamdulillah Pak Dito ada di sini, Masya Allah, luar biasa. Gus Ali, guru kita bersama, you understand? Yeah. Leo, alhamdulillah, putra dari Mbah Lim, alhamdulillah ada guru kita juga, Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ahmad, dan semua syekher-syekher mania yang mengikuti dari rumah masing-masing atau dari musola. Terima kasih semuanya syekher mania dan semua anggota Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser, ya, Muslimat, Fatayat, semua baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Saya akan menyampaikan dahulu, maaf-maaf, jangan suka suudon. Ini banyak yang suudon ini. Habib saya ini partai. Wahai yang suudon-suudon, silahkan datang ke tempat saya mengadakan acara. Saya siap juga untuk acara dengan siapapun. Saya bukan milik satu golongan. Saya milik umat Nabi Muhammad dan saya ingin mengenalkan umat, mengenalkan Nabi Muhammad kepada siapapun mereka yang ingin kenal. Dan alhamdulillah saudara saya Mas Nusron Wahid kemarin datang sama saya, Habib, saya mau sholawatan di tempat Habib dengan beliau, Bapak Menteri Perekonomian. Saya bilang siap, siapapun yang ingin sholawat di sini saya siap terbuka 24 jam. Untuk mengenal Rasulullah tidak ada halangan buat saya, siapapun mereka. Siapapun partai mereka, siapapun golongan mereka, siapapun mereka, saya siap untuk bersolawat bersama-sama. Karena solawat tujuan kita dan beliau, Bapak Insinyur Hartarto, tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tujuannya hanya mencari keselamatan untuk Indonesia. Hijrah 1443 tahun baru ini, mari kita harus semangat untuk bukan melawan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan COVID ini. Kalau kita melawan mungkin kita kalah, tapi kalau kita damai dan kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini, insya Allah akan selesai. Dengan acara ini, beliau-beliau datang dari Jakarta ke tempat ini, anggota DPR juga ada di sini, Masya Allah. Gunanya untuk apa? Untuk bersolawat. Bersolawat mencari ridho Allah dan Rasulnya dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan bangsa. Di antaranya COVID-19 ini, dan ke depan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala supaya Indonesia tambah maju, Indonesia ekonominya bangkit, sehat, orang yang sehat insyaallah ekonominya akan selamat insyaallah. Terima kasih Bapak Menteri, Pak Hartarto dan Pak Agus, masyaallah. Terima kasih semua Pak Dito dan semua anggota DPR yang datang ini, luar biasa, tidak dapat saya sebut satu persatu. Saya terima kasih tempat saya dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk sholawat. Dipakai untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Ini tempat memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau dekat kepada Allah dan Rasul. Dan alhamdulillah, saya selalu mendukung siapapun yang ingin sholawat dimanapun, siap untuk menyebarkan sholawat. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi penebar rahmat, Nabi penebar rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad. Sekali lagi terima kasih kepada panitia Bapak Nusron dan semua panitia yang terlibat di dalam acara ini, siapapun mereka, baik yang membersihkan tempat ini untuk acara, terima kasih semuanya. Kalian orang-orang hebat dan kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan ada suudon di antara kita. Indonesia ini sudah capek dengan suudon dan cacian serta maki-maki satu dengan yang lain dan menebarkan kebencian di antara kita. Cukup, sudah tidak usah. Anggaplah semua saudara kita itu adalah orang-orang yang baik dan ingin menuju kepada kebaikan.
Seandainya ada hal yang kurang tepat dari saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang kurang pas, kita di situ doakan supaya mereka kembali di jalan yang baik. Bukan kita caci, bukan kita singkiri, dan bukan kita jauhi, tapi kita dekati supaya dia menjadi yang baik di antara yang baik di negeri yang kita cintai ini. Indonesia tetap merdeka. Merdeka dari COVID, merdeka dari segala macam permasalahan-permasalahan yang lagi melanda di negeri yang kita cintai ini. Insya Allah berkat majelis ini, sepulang kita dari tempat ini, perubahan-perubahan terjadi di negeri yang kita cintai. Terutama corona akan menyingkir dan kita akan hidup normal kembali. Dan insya Allah ke depan, Indonesia tambah maju, Indonesia tambah selamat, Indonesia penuh dengan rahmat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan pembacaan salawat ini dengan niat mencari ridho Allah dan Rasulnya Muhammad, dan semoga Allah mengabulkan semua hajat kita, hajat Bapak Menteri kita Pak Hartanto dan Pak Agus, dan semua jamaah kita, Syekher-Syekher Mania dan majelis AHA dimanapun berada. Semua insya Allah hajatnya kabul, semua penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama mereka yang lagi terkena penyakit COVID Corona ini, insya Allah semuanya sehat, semuanya sembuh. Dan di tempat ini kita ucapkan terima kasih kepada siapapun yang terlibat dalam urusan-urusan COVID-19 ini, terutama para dokter, terutama para perawat-perawat, mereka yang berjuang dalam barisan pertama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan COVID ini. Siapapun mereka, supir-supir ambulan yang memakamkan orang-orang yang terkena COVID ini, orang-orang hebat semua, kita terima kasih, bersyukur kepada Allah masih ada orang-orang baik di sekitar kita. Mudah-mudahan kebaikan mereka menjadi amal yang akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad. Semoga dengan acara ini semua hajat kita dikabulkan Allah, semua permasalahan kita dan bangsa kita diselesaikan oleh Allah dengan sempurna, dan insya Allah kita akan hidup ke depan dalam keadaan yang lebih baik daripada masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Demi masa. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman, yang beramal soleh. Demi masa, kebenaran dan kesabaran. Sebelum sempit.
rasa. Sesungguhnya manusia kerugian melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Semua lima perkara sebelum lima perkara. Insya Allah nasihat ini kalau dijalankan kita selamat. Mari kita lanjut dengan kerinduan kita dengan Nabi Muhammad. Alangkah indahnya. Gus Ali, iya beb, you understand? Alangkah indahnya hidup ini. Andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya love.
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Tidak ada wajah yang paling indah di muka bumi ini kecuali wajah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad ingin dipandang oleh orang lain dengan pandangan yang indah, kita harus mengikuti akhlak dan adab Nabi Muhammad. Kalau wajah kita tidak mungkin bisa sama dengan wajah Nabi Muhammad, kita bisa mengikuti adab dan akhlak beliau, yang insya Allah dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita selalu indah dipandang oleh sesama. Bangsa Indonesia harus mengikuti adab dan akhlak Nabi Muhammad supaya satu sama lain bisa saling menyintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Insya Allah itu yang kita harapkan. Mari dengan kemerdekaan 17 Agustus ini, merdeka yang ke-76, kita lantunkan lagu Sekali Merdeka, Tetap Merdeka. Bismillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua.
Klaten. Jadi saya akan bawakan lagu Jawa. Nah, Gus Ali cocok, understand. Cocok maka angel lagu Jawa. Slungkung slungkung patoy patoy ela elo sira Padang Bulan. Nah, nggih ngomong Gus Ali. Pokoke cocok mawon kula nggih. Alhamdulillah kula niki nggih kangen kali Gus Ali pun dangu mboten menika. Bumi selawat tapi insyaallah berkat malam ini Covid minggat. Amin. Berkat selawat Covid-e minggat. Amin. Terus awake lunga ning bumi selawat. Alhamdulillah selawatan. Insyaallah Sa'ban insyaallah mudah-mudahan rono meneh. Hari Senin terakhir di bulan Sya'ban. Nah, apal menta siapa? Soale disuguhi bubur lho. Dianggep wong tuwa karo. Gus Ali bubur bangsa sing jemek-jemek ngoten. Dadi ora nganggo nguyah, ngunyah. Alhamdulillah Gus Ali. Tapi itu permintaan saya, permintaan saya. Dongake Gus Ali panjang umur. Sehat wal afiat. Niki putra-putrane nggih tumut mriki niki Gus Ali masyaallah, masyaallah alhamdulillah. Nggih, Gus Karim niku nggih masyaallah panjang umur. Gus kita ini juga masya Allah putra Mbah Lim ini luar biasa panjang umur sedaya para romo kiai sing ten Kediri Kiai Anwar Iskandar nggih panjang umur sehat walafiat miftahul akhyar insya Allah sehat orang nek sing loro insya Allah bariki semua para romo kiai sehat-sehat semuanya yang meninggal dunia yang telah mendahului kita diampuni dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kita lanjut dengan Padang Bulan. Masya Allah. Padang Bulan, padange kaya ilang. Sore, kene tak ceritani, kanggo sepo
sambutan warisan. Allah
ilaha illallah, la ilaha illallah. من كان أدنى يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الدين المؤيد بدموري نبي أحمد ظهر الدين المؤيد بدموري نبي أحمد يا saya istirahat dahulu karena nanti kita juga tidak akan sampai malam-malam ya, karena waktunya juga masih di dalam keadaan seperti ini. Bebas nanti kalau sudah tidak ada COVID sampai subuh lah, berhubung ini masih jadi kita harus jaga diri juga. Nanti Gus Ali akan memberikan nasihat walaupun sedikit kepada kita, 20 menit 30 menit. Nanti habis itu kalau sudah tidak pandemi, saya minta nasihat Gus Ali sampai subuh. Nah, ini berhubung ini ya, tidak sampai subuh. Alhamdulillah, dan mereka ada Bupati Batang tadi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi ini juga saudara-saudara kita dari Komisi 11, Komisi 4, Komisi-komisi semuanya. Komisi ini akeh, alhamdulillah kalau Pak Harto. Ya, alhamdulillah. Di sini ada saudara saya Hasnur, putra dari saudara saya Bapak Haji Abdul Somad Sulaiman. Di sini ada Harum, Harum namanya. Alhamdulillah. Di sini Rois, Mr. Darmuji ini, alhamdulillah Jawa Timur. Yang lainnya saya belum kenal betul, tapi nanti insya Allah saya kenalan. Soalnya ini pengusaha komisi-komisi, nah, kenalan kan komisinya banyak. Alhamdulillah, gocekan aja supaya tidak tegang, coba tidak tegang. Alhamdulillah, terima kasih komisi-komisi dan semua anggota NU yang ada di Solo Raya ini, alhamdulillah yang ikut. Semua panitia, masya Allah, saudara kita dari Jepara juga datang di sini. Alhamdulillah, Gus Ali, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Gus. Monggo. Gus Ali mau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih wa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha wa hijratu ila mahajara ilaih muttafaqun alaih. Yang saya muliakan dan saya taati Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Akhina billah, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartanto, mudah-mudahan sehat, successful. Hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis yang penuh berkah yang saya muliakan dan saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak perlu mukadimah panjang lebar. Yang penting goalnya. Karena saya punya satu pertimbangan psikologi, menjadi pembicara yang baik lebih gampang daripada menjadi pendengar yang baik. Bahasa pojok kampunge, ibu sing ngrungokno timbangi sing pidato. Tolong siapkan catatannya, Pak. Siap-siap. Password malam ini, usahakan istiqomah, tetap berjuang. Sebab hidup ini sebenarnya merupakan pergulatan antara kebenaran dan kebatilan. Understand? Yes. Understand. Jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disibukkan oleh kebatilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tulis. Jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disibukkan oleh kebatilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Password kedua, tulis. Tulis. Umur kita sangat pendek. Jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Karena kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Maka sering saya sampaikan, Pak Menteri, rokok boleh eceran, penampilan tetap oke. Oke ya. HP boleh tidak ada pulsanya, tapi telepon jalan terus. Yeah. Karena kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Tulis, tulis. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli. Hadis yang saya baca tadi, derajatnya sahih.
Bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Niki ngaji sing singkat ini gak cukup pinter, kudu cerdas. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Pandai-pandailah menata niat. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Understand? Yes, yes. Seorang wali besar pada zamannya, Dhunnun al-Misri, ditanya oleh salah satu pengikut setianya, "Syekh, apa tandanya seseorang punya niat benar di dalam beramal?" "Napa tandane wong iku duwe niat bener ing dalam amal?" Ternyata sang wali jawabannya sangat luar biasa. Tanda seseorang punya niat benar di dalam beramal, satu, tidak malas. Tidak malas. Bergerak maju bukan bergerak mundur. Optimis bukan pesimis. Dua, tanda seseorang punya niat benar di dalam beramal, bila menemukan kesulitan dan rintangan, senantiasa sabar, ulet, dan tahan banting. Yang ketiga, Pak Menteri, tanda seseorang punya niat benar di dalam beramal, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah, wabah COVID yang menimpa kita ini dialami oleh 215 negara. Saya mencatat 215 negara. Maka kita harus positive thinking. Pikirannya sing ati. Ini Allah Subhanahu wa taala menyapa kita ingin mengetahui isi relung hati kita yang paling dalam. Kembalinya kepada Allah atau kembalinya kepada selain Allah. Soal ikhtiar-ikhtiar lahir, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, itu ikhtiar-ikhtiar lahir. Allah ingin menyapa kita. Allah ingin mengetahui gerak relung hati kita paling dalam, kembalinya kepada Allah atau kembali kepada selain Allah. Seluruh yang hadir ini saya doakan senantiasa dirahmati dan diberkahi. Amin. Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu step? Ya. Dalam kesempatan lain, si Sufi ini Dhunnun al-Misri dan saya. Sedangkan tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, bagaimana? Dengarkan, Bib. Siap. Karena bahasa menunjukkan makna. Pertama, niat benar di dalam beramal. Yang kedua, niat ikhlas di dalam beramal. Tanda seseorang punya niat ikhlas di dalam beramal, number one, yes, yes. Pujian dan celaan manusia baginya sama saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Dijokno wong, dilokno wong padha. Iki wangel, Bib. Wangel. Luwi-luwi nang kiai. Wangel. Wong jenenge wong apa mane duwe gelar figur publik. Aduh, abot. Wong nek dijokno wong mesti irunge mekrok.
Dasi gede raine, Masya Allah, bentel. Auranya aura-aura yang positif. Tapi nek dilana wong mingkup dadak. Tanda seseorang punya niat ikhlas di dalam beramal, pujian dan celaan manusia baginya sama saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya mendengar nama. Yang kedua, tanda seseorang punya niat ikhlas di dalam beramal, Allah, bila beramal yang dipandang adalah wajah keriduan Allah, bukan pujian sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar-benar lillahi. Sudahlah. Sepanjang kita lillah, oh, dikawal Allah. Dikawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama keberkahan dan bersama kesuksesan. Manakala kita benar-benar lillahi. Yang ketiga, tanda seseorang punya niat ikhlas di dalam beramal, Allah, bila beramal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Tidak ada pencitraan, tidak ada kepentingan sesaat, tidak terjebak oleh kepentingan ambisi, tapi bila beramal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Belajarlah ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Orang yang berhati ikhlas, maaf, mudah bergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Orang yang berhati ikhlas akan terasa sakit bila kena goresan pisau kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ketahuilah bahwa ikhlas itu letaknya di hati, bukan di kaki. Tulisan. Ketahuilah pandangan Allah hanya tertuju pada hati, bukan pada jabatan, pangkat, dan atribut-atribut yang lain. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Dan tetapi dia Allah senantiasa memandang hatimu dan amal-amalmu. Rawahu Tirmidzi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis ini cukup pendek Mas Nusron, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Mengandung beberapa pelajaran berharga. Satu, insyaallah wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap santri untuk menjaga, membersihkan dan memperhatikan hati, memperbaiki hatinya. Karena hati yang bersih merupakan perahu keselamatan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan suci Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yakinlah, tatkala kita menghadap Allah, butuh kendaraan. Perahu keselamatannya adalah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Seluruh warga Ahbabul Mustafa, saya doakan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, hatinya menjadi hati yang bersih, sehingga mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Panusan. Terakhir, sampean sing optimis. Kuwi sing optimis. Insyaallah pertolongan Allah itu dekat. Janji Allah dan Rasulnya pasti, tapi janji selain Allah dan Rasulnya belum tentu.
wabah COVID ini. Saya punya keyakinan kuat dan besar dalam waktu relatif singkat diangkat oleh Allah. Amin. Diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam saya ke Pak Jokowi, Pak Menteri, bilang salam dari kiai yang tidak ada giginya. Insyaallah wabah COVID ini dalam waktu relatif singkat diangkat oleh Allah. Allahumma shalli alaihi. Diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya satu, mari kita siapapun, apapun jabatannya, apapun latar belakang pendidikannya, bagaimanapun kondisi sosial, mari kita lepas baju keangkuhan kita. Mari kita lepas baju kesombongan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada air hujan turun, tanaman tumbuh di muka bumi ini tanpa izin dan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan tanpa izin dan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun pip nggih. Nggih. Kadi ditungani. Amin. Tungani terakhir. Pun sampean tak tungani berkah. Amin. Sampean tirakno kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bisa. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku sukses. Aku sukses. Aku sehat. Aku sehat. Aku cerdas. Aku cerdas. Aku kaya. Aku kaya. Insyaallah menjadi kenyataan. Amin. Punyalah modal hidup berbaik sangka kepada Allah, karena berbaik sangka kepada Allah separuh daripada kesuksesan seseorang. Ihdinash shiratal mustaqim. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Gus Ali, luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyehatkan beliau dan mudah-mudahan panjang umur. Insyaallah semua yang menjadi hajatnya kabul, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. COVID-19 segera menyingkir dari bumi pertiwi ini dan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Berkat pisang yang dimakan oleh Gus Ali. Alhamdulillah, beliau tidak makan lain kecuali pisang. Saya lihat dari tadi pisang wis dimangan. Sebab boten gadah untu. Gus Ali alhamdulillah. Kula pun alhamdulillah Gus Ali, lama kita tidak bercanda dengan beliau dan alhamdulillah beliau datang menghilangkan rasa rindu kita. Mari kita lanjut sholawat, nanti insyaallah maksimal 9:30 sudah selesai acara. Insyaallah. Sholatun. Sholatun bisalamil mubini linuqtati ta'ini. يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين.
Indonesia.
kita, hai bangsaku, desa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah, hai bangsa Indonesia. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Yeah.
Kita akan melantunkan lagu kebangsaan kita dan lagu 17 Agustus. Doa Gus Alimam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asri nuraniyah wa lam adil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrabi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrabbaniyah wa khuzainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatil saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatil nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim mubarik alaih wa ala ali wa sahbih adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yawmin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Doa dilanjutkan Kiai Anwar Iskandar dari Kediri, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaq nabiyyika al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu was salam
ويحفظ الصحابة والتابعين 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 له بإحسان إلى يوم الدين يا الله أن تقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة مع الراحة والطمأنينة والسلامة في ديننا ودنيانا وعاقبة أمورنا اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم وطننا إندونيسيا من آفات الدنيا والدين إنك على كل شيء قدير يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل مواليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والزنا والسيوف المختلفة والفخشاء والمنكر والقرون والقرون يا الله والقرون يا الله عن بلدنا هذا خاصه وعن بلاد المسلمين عامه انك على كل شيء قدير وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. Mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambil kita bertepuk tangan melantunkan lagu 17 Agustus. Semuanya tepuk tangan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air pasti digandung pada kita. Tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh Syekher-Syekher Mania dimanapun kalian berada yang mengikuti. Tadi saya lihat banyak yang ikut langsung dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada seluruh majelis AHA, Ahlul Hidayah. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada warga Nahdiyin dan Nahdiyat dan seluruh kaum muslimin muslimat serta siapapun yang mengikuti acara di malam hari ini. Kami atas nama tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Menteri kita, Bapak Erlangga dan Pak Agus, Masya Allah semua jajarannya. Selamat menjalankan tugas ke depan, kesuksesan insya Allah bersama kita. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu semangat dan selalu bekerja keras untuk menyelesaikan semua permasalahan dan kesulitan bangsa ini. Terima kasih kepada Panitia, Bapak Nuslon, dan terima kasih kepada semua yang terlibat acara di malam hari ini. Siapapun mereka. Terima kasih, jazakumullah khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, ini di sini ada tadi Pak Nusron mengatakan Bapak Erlangga akan dilantik menjadi Syekher Mania. Lah ini ada hadiah dari Gus Karim. Niki ada hadiah kaos, enggak tahu mungkin kekecilan atau kebesaran, enggak tahu. L-nya itu L5. L5. Nah, nanti terserah. Ya terima kasih. Sebagai anggota baru Syekher Mania. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.